tumben kemarin. Apa kabar, Abah? Mantan guruku. Ada apa? Ini, ada bingkisan buat Abah. Dari siapa? Saya tidak boleh menyebutkan namanya. Yang jelas, ini dari teman lama Abah. Oh, permisi. Thank you.
Halo. Halo, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Abah gimana? Sehat? Kabar Abah baik. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah, Dara juga sehat di sini. Ya, syukurlah. Abah beneran, gak mau tinggal lagi di kota? Abah sudah senang di kampung. Di sini banyak hiburan. Abah bisa berkebun, banyak kesenian, banyak kenang penca, wayang golek, wah dan lain sebagainya. Pokoknya Abah senang di sini. Udah, kamu mah di kota aja, ya. Ya udah deh, kalau Abah senang di sana. Dara. Iya, Bah. Kamu di sana tidak ada apa-apa? Tenang aja, Bah. Kalaupun terjadi apa-apa, pasti bisa Dara atasi. Ya, syukurlah kalau semuanya baik-baik. Si Uwa Ajo gimana? Sehat? Uwa Ajo sehat. Pokoknya kalau ada apa-apa bilang ya sama si Uwa Ajo, suruh ke Abah ke sini. Iya, Bah, tenang aja. Abah sehat-sehat ya di sana ya, Bah. Oke. Ya udah, Dara tutup teleponnya ya. Hmm. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Mang. Alhamdulillah beli gara rezeki. Neng, ka mana? Teruskeun latihan. Barudak. Teruskeun. Yo, mulai. Let. Aing pakai tanaga, jadi pukulan itu harus ngujung biar kerasa. Kayak noel cewek saja kamu. Ulangi. Hei. Enak aja tiap hari disuruh masak, sedangkan diajak jalan-jalan aja nggak ada. Pantesan gasnya biasanya di sini, ini nggak ada. Kumaha ya teh si Abah teh, terus disuruh bikin kopi malah gulanya habis. Piring di pabalatak nu kalolotor. Si Abahnya cuci semua. Mau cuci piring, sabunnya enggak ada. Gimana atuh ieu tehnya si Abah? Sabunnya enggak ada ini teh kumaha si Abah tehnya? Abah mana si Abah teh? Si Abah teh kalakang ngajar silat deui. Silat digugulung ari sayahnya diantepkeun kayak gitu. Awas ya nya Abah. Jadi jangan seperti takut. Harus berani. Menghadapi siapapun harus berani. Contohnya Abah.
Abah nih dari muda sampai setua begini tidak ada yang ditakuti. Sekalipun jin nih sama Abah mah. Ngerti? Beli sabun tuh. Pada habis semua. Ini duitnya. Beli sabun, beli garam, beli gula, beli kopi, beras juga, sama gas. Jangan lupa, sana udah. 10.000, aduh. Iya, segitu. Iya. Kela. Tadi ngomong apa? Apa? Nggak takut sama siapa-siapa? Berani ya. Sama ini. Oh iya. Dasar, tar. Apa kamu? Lihat-lihat lagi. Berani? Mau diwogem juga? Dia membunuh kakak saya. Darah dibayar darah. Kalau kamu bisa merasakan apa yang saya rasakan, ajari dia dengan sesuatu sikap yang benar. Bikin teror, dan saya percaya sama kamu, bikin saya senang. Paham? Siap, bos. Tolong kerjakan, dan jangan pernah mengecewakan saya. Sabri, ya? Siap, bos. Saya tunggu laporannya. Bangsat si Ponco. Pokoknya, jangan sampai lepas. Hajar habis dia. Itu dia tuh. Ikuti dia. Siang, bos.
Wilayah timur sudah saya bereskan. Oh, mantap. Ikut saya. Pak, gimana untuk situasi wilayah kita? Aman, bos. Bagus. Selamat siang. Ponco, ada apa kamu kemari? Karena kamu sudah menyerang wilayah kami, saya minta 50% dari hasil wilayah kamu. Jangankan 50%, semua wilayah akan kuberikan. Tapi kamu ingat ya, langkahi dulu mayatku. Baba. Panggil pemilik KP ini. Ya, 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 Pak. Ya. Nanti saya ambil barangnya ke sana. Ya. Oke, terima kasih. Ya, 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 makasih. Berapa, Pak? Itu ada yang terima, Pak. Siapa? Sebelah sana. Jadi kamu pemilik kafe ini? Bukan. Saya kakak dari pemilik kafe ini. Silakan. Silakan duduk. Jadi kamu hanya saudara dari pemilik kafe ini. Begini. Kamu kan punya keluarga, punya anak, punya istri. Kalau kamu ingin selamat, jangan cari masalah dengan kami. Ada apa ini? Ya, mungkin kamu paham apa maksud kami. Saya makin tidak mengerti. Apa maksud kedatangan bapak-bapak ini ke sini? Sekali lagi, jangan cari masalah dengan kami. Saya sudah bilang,
Maksud kedatangan bapak-bapak ke sini saya tidak tahu. Jangan pura-pura nggak tahu. To the point aja. Bos, saya ingin tempat ini. Sabar, Pak, sabar. Sabar. Ingat, jangan pernah macam-macam.